kalau simptom-simptom, simptom-simptom kita ni ada batu karang punya kan? Kalau masa batu tu turun memang sakit yang amat kuat. Dan untuk orang lelaki, itulah sakit yang paling teruk dia pernah rasa, kalau dia pernah rasa. Untuk kalau orang perempuan, kita dah, untuk orang perempuan mungkin bila you lahirkan anak itu paling sakit lah. Untuk lelaki itu paling sakit lah kiranya. Ya, tapi saya tak pernah kena, saya tak tahu. Orang kata paling sakit lah. Okey, apa akan terjadi doktor, komplikasi kalau seseorang itu membiarkan batu karang? Maksudnya dia tahu dia ada sakit batu karang tapi tak melakukan apa-apa. Okey. Bila ada batu karang, batu karang bila dia jatuh ke di tempat-tempat tertentu, dia boleh menyebabkan air kencing tu tak boleh mengalir dengan baik. Okay. Bila air kencing tak mengalir dengan baik, satu dia boleh dapat sakit. Satu lagi dia boleh dapat jangkitan. Risiko jangkitan lebih tinggi sebab air yang bertakung, air kencing yang bertakung tu boleh menjadi tempat kuman membiak. Dan selain daripada itu, buah pinggang dia boleh juga rosak.